Kali ini kita akan belajar diagram lingkaran. Nah, contoh diagram lingkaran beserta keterangan dalam diagram lingkaran: satu contohnya, jika keterangannya berupa persen, bentuk diagram lingkarannya adalah seperti ini. Di dalamnya ada tulisannya persen-persennya, ya, seperti ini. Nah, yang kedua adalah derajat. Bentuk diagram lingkarannya adalah seperti ini. Di dalam lingkarannya ada derajatnya, ya, dan yang ketiga hanya berupa kategori. Nah, di dalamnya bentuknya seperti ini, hanya ada kategori atau keterangannya saja. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Berikutnya, pengertian diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran itu? Nah, diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Nah, bentuknya juring seperti ini ya, yang ada tulisannya 25%. Berikutnya ada catatannya Setiap juring dibuat berdasarkan persentase atau besar sudut setiap lingkaran Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, contoh yang pertama jika datanya berupa persen. Ada keterangannya seperti ini. Nah, ini diagram lingkarannya. Dari diagram lingkaran ini ada keterangannya. Keterangannya adalah sebagai berikut. Jumlah seluruh siswa adalah 200 siswa tentukan banyak siswa dalam setiap ekstra. Jadi, kalian diminta untuk menentukan e, berapa sih e, yang ikut bulu tangkis, yang ikut voli sampai yang ikut sepak bola. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Sebelum ke caranya, ada catatannya ya di bawah itu ya. Catatan, satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah maksudnya apa? Maksudnya nanti 100% ini kita masukkan ke dalam penghitungannya Bulu tangkis 21% Jadi 21% dikalikan 200 Sama dengan 21 per 100 kali 200 Kita pakai cara coret ya Sama-sama dibagi dengan 100 200 dibagi 100, 2 100 dibagi 101. Nah kalau sudah tinggal langsung aja 21 dikalikan 2 sama dengan 42. Nah itu kalau yang bulu tangkis. Berikutnya adalah voli. voli ada 25 persen. Langsung saja kita masukkan 25 persen kali 200. 25 per 100 kali 200 sama dengan 50. Yang berikutnya ada sepak bola. Sepak bola ada 33%. Caranya sama ya seperti tadi. 33% dikalikan 200 sama dengan 33 per 100 kali 200. Bisa pakai cara coret ataupun tidak ya. Nah hasilnya sama dengan 66. Dan yang terakhir adalah renang. Renang ada 21%. Nah, karena renang sama dengan bulu tangkis, jadi tidak perlu kita hitung ulang. Jadi renang sama dengan 42 siswa. Nah, untuk mengecek apakah jawaban kita benar, kita hitung satu satu per satu persatu ya. Bulu tangkis ditambah voli ditambah renang dan ditambah sepak bola harus sama dengan 200. Kita masukkan 42 ditambah 50 ditambah 42 ditambah 66 sama dengan 200. Jadi jawabannya benar ya. Selanjutnya kita akan memakai derajat. Jadi diagram lingkarannya di dalamnya ada keterangan derajatnya. Nah model diagram lingkarannya seperti ini ya. Ini adalah diagram pekerjaan di desa Tunggul Wulung. Keterangannya adalah jumlah seluruh warga adalah 720 orang Maka tentukan banyak orang dalam setiap pekerjaan Nah kalau tadi satu lingkaran penuh sama dengan 100% Kalau ini karena pakai derajat Maka satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat Nah kita langsung jawab ya Petani satu 60 derajat. Nah, di situ keterangannya adalah petani 60 derajat ya ini. Kita langsung masukkan 60 per 360 dikalikan 720 sama dengan kita pakai cara coret 360 sama 720 sama-sama kita coret dan sama-sama dibagi dengan 360. Nah 360 dibagi 360 1 720 dibagi 360 sama dengan 2 Ketemu hasilnya 60 kali 2 sama dengan 120 orang Selanjutnya kita cari polisi dengan cara yang sama ya Nah PNS juga dengan cara yang sama Pengangguran Nah di situ ada tanda seperti ini Perhatikan tandanya Nah ada tanda seperti ini Tanda seperti ini menunjukkan kalau dia sudutnya adalah 90 derajat Jadi langsung kita masukkan ya 90 per 360 kali 720 Sama dengan 180 orang Berikutnya yang terakhir adalah buruh Nah karena di sini buruh tidak ada derajatnya Maka harus kita cari dulu Mencari derajat buru sama dengan 360 derajat Satu lingkaran dikurangi 60 derajat 20 derajat 30 derajat dan 90 derajat Sama dengan 160 derajat Nah kalau sudah tinggal memasukkan 160 per 360 kali 720 Sama dengan 320 orang Nah, untuk memastikan jawaban kita benar atau tidak, kita cek dulu seperti tadi, ya. Cek jawaban: Petani ditambah polisi, ditambah PNS, ditambah pengangguran, ditambah buruh, sama dengan 720 orang. Kita cek masukkan angkanya. Nah, ternyata benar, ya. 120 ditambah 40, ditambah 60, ditambah 180, ditambah 320, sama dengan 720 orang. Nah, ini keterangannya benar. Nah, kalau dua contoh barusan, jika yang diketahui adalah seluruh orangnya atau seluruh siswanya, maka pada contoh berikutnya yang diketahui adalah salah satu dari juring atau bagian yang ada di dalam lingkaran. Yuk, perhatikan baik-baik contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah tentang diagram sodako baju, tapi yang diketahui bukan seluruh bajunya. Tapi yang diketahui adalah jumlah baju dewasa yang akan disodakohkan, yaitu sebanyak 40 baju. Pertanyaannya, maka berapa baju remaja dan jumlah seluruh baju yang bisa disodakohkan? Not catatannya adalah yang diketahui bukan seluruh baju tapi hanya salah satu jenis baju saja. Jadi yang dibuat patokan untuk menghitung adalah baju yang diketahui. Kita langsung masuk ke langkah-langkahnya ya. Nah, mencari persentase baju remaja dulu. Yang ditanyakan kan baju remaja. Mencarinya adalah 100% seluruh atau satu lingkaran dikurangi

Nah, di sini perhatikan perbedaannya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi di bawah itu adalah 100%, tapi kalau ini adalah 20%. Karena yang diketahui adalah 40 baju ini adalah miliknya 20%. Nah, seperti ini ya, jangan sampai salah. Oke, kita langsung hitung pakai cara coret. 20 sama 40 dicoret sama-sama dibagi dengan 20, 40 dibagi 22, 20 dibagi 20 sama dengan 1. 25 per 1 kali 2, jadi 25 kali 2 sama dengan 50 baju. Nah, berikutnya adalah mencari jumlah seluruh baju. Kita hitung dulu persentase seluruh baju. Ingat, persentase seluruh baju itu sama dengan satu lingkaran penuh, sama dengan 100%. Nah langsung dimasukkan 100% per 20% dikalikan 40 Sama dengan 100 kali 2 Sama dengan 200 baju Berikutnya kita akan menghitung besar sudut derajat dan menggambarnya pada diagram lingkarannya ya Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya Contoh soalnya adalah sebagai berikut untuk mencari besar sudut itu sama dengan banyak data per jumlah semua data dikalikan 360 derajat. Kenapa kok dikalikan 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, kita kan akan membuat tabel yang ada pada soal itu dirubah ke bentuk diagram lingkaran. Jadi makanya dikalikan 360 derajat. Oke langsung saja kita masuk ke soalnya. Yang pertama adalah berat 35 kg. Kita langsung memasukkan banyak data dari 35 kg adalah 2. Langsung dimasukkan 2 per 30 e, jumlah semua data ya. 2 per 30 dikali 360 derajat. 360 derajat itu yang satu lingkaran penuh tadi. Kita bisa pakai cara coret seperti tadi. 30 sama 360 sama-sama dibagi 30. 360 dibagi 30, 12. 30 dibagi 31. Ketemu sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 derajat. Nah, itu untuk 35 kg. Sekarang 36 kg. Langsung kita masukkan 36 kg sebanyak 7 siswa ya 7 per 30 jumlah seluruh siswa dikalikan 360 derajat Pakai cara coret seperti tadi 30 dan 360 sama-sama dibagi 30 Ketemu seperti ini 7 dikali 12 sama dengan 84 derajat Selanjutnya, 37 kg. 37 kg itu ber, e, jumlah siswanya 11 ya, jadi langsung. 11 per 30 kali 360 derajat. Pakai cara coret-coret 30 dan 360 dicoret. Ketemu 11 dikalikan 12 sama dengan 132 derajat. Oke, kita lanjut saja langsung ke... Berat badan 38 kg ya Berat badan 38 kg Jumlah siswanya adalah 5 5 per 30 Kita langsung masukkan 5 per 30 Dikalikan 360 derajat Coret coret 30 dan 360 Ketemu 5 Dikalikan 12 Sama dengan 60 derajat. Nah, yang terakhir itu adalah 39 kg. Sama seperti 38 kg ya, karena sama-sama 5 siswa. Jadi kita langsung saja masukkan sama persis seperti 38 kg. Nah, seperti itu. 5 per 30 dikali 360 sama dengan 5 dikalikan 12 sama dengan 60 derajat Nah bagaimana Insya Allah mudah ya Kita tuliskan kembali coba ya Berat badan 35 kg 24 derajat tadi Kemudian yang 36 kg Itu sudutnya 84 derajat Untuk 37 kg Itu sudutnya 132 derajat dan berat badan 38 kg besar sudutnya 60 derajat, dan yang terakhir tadi adalah berat badan 39 kg sama dengan 60 derajat. Untuk pembuktiannya, adik-adik, setelah ini kita hitung, coba kita jumlahkan. Tadi kita akan menyajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan derajat. Satuan derajat tadi besarnya adalah 360. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 360 derajat. Selanjutnya kita akan membuat gambarnya dalam diagram lingkaran. Yang pertama adalah kita gambarkan sebuah lingkaran. Kemudian sebuah titik di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian tarik garis dari titik pusat menuju garis lengkungnya dan inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Untuk jari-jari lingkaran kalian bisa tarik ke arah mana saja bebas, asal dimulai dari titik pusat. Dan untuk jari-jari ini ini akan kita gunakan sebagai patokan kita untuk menggambar sudut derajatnya. Langkah berikutnya adalah adik-adik harus menyediakan sebuah busur untuk mengukur sudutnya. Nah, caranya adalah dalam busur itu terdapat titik pusat juga yang di tengah ini. Letakkan titik pusat lingkaran pada titik pusat busur. Kemudian, angka 0 sejajarkan dengan garis ini atau dengan jari-jari. Perhatikan di sini ada dua 0 nol yang pertama ini pada bagian dalam kemudian nol yang kedua adalah pada bagian luarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan nol yang berada pada bagian luar. Sudah? Sekarang perhatikan berat badan 35 kg ini derajatnya adalah 24 derajat. Adik-adik tinggal perhatikan dari jari-jari eh, menuju angka 24. Di sini 20 ya. Kemudian di sini 21, 22, 23, 24. Nah di sini adalah 24. Kita tarik garis di 24. Nah ini berarti berat badan 35 kg gambarnya seperti ini. Ya, kemudian kita masuk ke... Bagian yang kedua yaitu berat badan 36 kg sebesar 84 derajat. Sama seperti yang pertama, letakkan titik pusatnya pada titik yang ada pada busur. Kemudian, jari-jarinya kita letakkan berimpit dengan angka 0, ya. Jadi, dimulai dengan jari-jari bagian yang kedua, tidak diulang dari jari-jari yang pertama. Sekarang kita perhatikan 84 derajat. Lihat, memutar searah dengan jarum jam ya 80 ada di sini. Maka 84 kita hitung 1, 2, 3, 4. 84 kita tarik garis. Nah ini adalah besar sudut untuk berat badan 36 kg yaitu 84 derajat. Berikutnya yaitu berat badan 37 kg sebesar 132 derajat. Kita letakkan titik pusatnya berimpit dengan titik pada busur ya, sudah. Kemudian perhatikan jari-jarinya harus tepat berimpit dengan angka nol. Kita lihat di sini besarnya adalah 132 derajat. Perhatikan dari 0 ke 130 ini 90, 100, 110, 120, 130. 132, maka di sini kita ambil jarumnya sebanyak 2, 1, 2. Kita tarik garis. Ini adalah berat badan 37 kg sebesar 132 derajat. Yang selanjutnya adalah berat badan 38 kg sebesar 60 derajat. Kita letakkan busurnya. Kemudian sudah ya, pas. Perhatikan dari angka 0 ke arah atau menuju ke angka 60. 60 ada di sini. Ya, sudah diperhatikan. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini adalah berat badan 38 kg sebesar 60 derajat ya. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan bagian dari berat badan 39 kg sebesar 60 derajat. Tidak perlu kita ukur lagi karena ini sudah merupakan bagian yang terakhir. Jika kita buat dalam gambar berwarna, maka bentuknya akan seperti ini. Sudah terdapat setiap angka-angkanya dari